Oke guys, di video kali ini saya akan mereview GTA SA original di mana ukurannya cuma 100-an megabyte dan kalian udah bisa new game, udah bahasa Indonesia dan ori ya. Nah, bagusnya ori itu work untuk semua handphone, work untuk sebagian besar handphone ya, kecuali mungkin yang OS terbaru banget dan original gitu. Kalian bisa story-nya, kemudian tekstur dan sebagainya itu nggak neko-neko ya, sesuai original. Kemudian apalagi ya keuntungan original, kurang untuk force close-nya guys, karena kan belum di mod-mod gitu. Oke, nah gimana kah gameplay-nya, langsung aja kita review. Oke guys, di sini pertama kita ganti grafisnya dulu. High, max, draw distance-nya, car reflection, detail. Nah, walaupun ini ukuran ringan, tapi kan beda dengan yang light ya. Ya, kalau yang light kadang nggak bisa new game, tetapi kita ini bisa new game dong guys. Oke. New game. Nah, tetapi cutscene-nya langsung gini ya guys. Bukan yang ada Carl gitu ya. You know, yeah I guess, do. Oke guys, sebentar. Oke ya. Nah, kelihatannya yang di originalnya juga guys, Carl-nya itu masih kurus guys. Kalau kalian lihat Carl yang, apa namanya? Carl yang sudah dimod, dia jadi kayak Carl versi 2 ya. Carl versi 2 itu dimana Carl-nya kayak gemuk gitu guys. Ya walaupun kalau versi original, kalau kalian latihan di game juga dia bakalan gemuk sih. Tapi ya penanda dia original, dia masih kurus gini guys. Oke, tekstur mobil, jalan dan sebagainya itu masih original. Jadi cuman ukurannya aja yang diringankan guys ya. Oke, kalian juga dibantu untuk adanya cheat yang bisa kalian pakai guys. Cheat standar sih yang bisa kalian pakai. Anjir. Oh, ternyata air itu ya bos. Nah, caranya sama, seret dari tengah layar atas ke bawah dengan cepat. Nah, di sini ada berjalan di atas air, bodyguard, cheats, kendaraan pilihan, kendaraan, krisis dunia, mengemudi auto, mengemudi nyata, minum bir, misi pilihan, modifikasi kendaraan, pakaian versus 2. Pakaian penumpang, pilih player selfie, senjata pilihan, set cuaca, set waktu, teleport, terbang, terjun, transparan. Nah, walaupun kalau kalian mau memang menikmati suasana original, ya jangan dipakai cheatnya guys. Tapi tetap gua letakin aja gitu ya. Oke, mantap kan? Dan tinggal pergi ke misi. Soalnya cheat yang penting itu teleport itu guys. Teleport kan, kalau teleport nih kalian tinggal pergi ke CJ. Teleport ya kan guys, itu gampang banget nih guys kalau kalian teleport. Nah, cuman yang dipotong ini cuma cutscene-nya aja sih guys. Coba lihat cutscene, kan ada kan CJ yang dia adegan dia pegang kepala itu guys. Beberapa cutscene ini ya, ini ada nih. Balas. Cutscene-nya ada dua macam ya. Nah, itu juga dipotong nih guys. Kalian kelihatan enggak? Seharusnya kan ada Big Smoke gitu. Balas. Lalu mereka tembak-tembak gitu guys. Oh, ini kan kepotong ya guys. Tapi untuk suaranya masih ada dong. Kayak masa nggak ada suara gitu loh. Oh sialan. Cuman mungkin ada beberapa dialog yang dihilangin ya, dihilangin suaranya guys.
Kita mau pakai cheat untuk ngalahin mereka gampang sekali sebenarnya, guys. Sebentar, kita sabar dulu, guys. Nah, kita lihat nih cutscene yang di sini gimana nih? Kepotong juga kah? Oh, ini masih ada, guys. Cuman nggak ada suara, guys. Nggak ada suara yang di situ. Kalian perhatiin nggak? Seharusnya ada suara kan di situ? Ya kan? Itu gue yang salah ingat. Seharusnya kan di situ ada suara ya. Ya namanya kalau ukuran yang lebih ringan dari asli, pasti ada sesuatu yang dipangkas ya. Tetapi sejauh ini sih menurut gue nggak mempengaruhi banget gitu, guys. Nggak mempengaruhi banget ini. Gameplay ya. Yang paling penting kompatibel dan nggak ada force close-nya. Aman. Apalagi ya, nanti kalian akan sadar kalau memang kalian sudah berapa kali main GTA, kalian akan sadar di dalam gamenya gitu. Oh ini yang dihilangin, oh ini yang ada, oh ini yang ini dan seterusnya, guys. Oi, oi, oi. Oh. 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 Mereka menunggu kesabaran. Mereka mau mengeluarkan kesabaran gua, guys. Kesabaran gua habis pakai cheat langsung basoka. Tewas. Oke, kita lihat juga ada cutscene di sini. Apakah cutscene atau ada suara atau potongan yang dipotong? Nah itu kan, guys. Kayak dicepet-cepetin lalu nggak ada suara percakapannya. Oh, ternyata itu, guys, yang dipotong ya. Tapi selebihnya sama sih, guys. Ya kan? Kalian masih sangat bisa menikmati gameplaynya, guys. Oke, mau pakai cheat yang lain boleh. Set cuaca, set waktu, teleport, terbang, terjun, bodyguard, bujang atas air, kendaraan, kristalnya mengurdi auto, ternyata minum bir, isi pilihan. Modifikasi kendaraan pakaian versi 2. Oke, ada dua halaman ya untuk cheatnya. Kalian tinggal pilih mau pakai yang mana. Oke, gitu ya guys untuk gamenya. Jika kalian suka, silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik, air kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.